طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. Syahdan bermula air yang 20 itu, yaitu ibarat daripada 5 kirbah ahli Hijaz, yaitu ahli Mekah dan kelilingnya. Dan tiap-tiap satu kirbah itu berat 100 rital irab, yaitu rital Baghdadi. Dan perhimpunan yang 500 rital Baghdadi, dan tiap-tiap satu rital itu berat 100 dirham dan 28 dirham dan 4/7 dirham. Dan tiap-tiap satu dirham itu 17 saga dan adalah air 20 itu jika dengan sukatan yang persegi 4, yaitu sehasta dan 6 jari panjangnya dan lintangnya, dan di dalamnya dengan hasta manusia, yaitu 2 jengkal. Bersambung pembahasan yang kau likut tentang najis dan tentang air. Maka apabila ianya hanatruk 20, hanjir li dapake untuk tamu suci, baik pun hadas atau najis, apabila na najis di dalam, walaupun hana berubah nian hanjir li dapake karena na najis di dalam ba'ir yang hanatruk 20. Sedangkan ia yang truk 20 manteng jid dapake, walaupun na najis di dalam, selama hana mengubah warna ia, rasa ia, kemudian bea ia han mengubah salah sabuk dalam hai macamnya karena musubab dengan najis. Beda mazhab Syafi'i dengan mazhab Malik. Mazhab Imam Malik, ia yang hanatruk 20 walau na najis di dalam, mandang jib tak pakai tamu suci bila hana mubah, menyangka mubah haji cili. Menya mazhab Syafi'i, walau hana mengubah asaina najis dalam hana dalam iya hana 20, nyan mazhab Syafi'i haji pakai. Mazhab Malik mateng je asai be mengubah walau na najis dalam iya hana 20. Maka ketika dalam keadaan musyakkah, dalam keadaan mudarat hana iya yang lain, nyan boleh orang bermazhab Syafi'i getaklid kepada pendapat dalam mazhab Imam Malik. Menan singkat,
kesimpulan pembahasan pengajian yang kau likut. Kemudian akan bersambung tentang masalah ia. Ahwate gopegah ia dua kulah, dungna ukuran dua kulahnya. Ia dua kulah ibarat daripada lima kirbah ahli Hijaz, yaitu Mekah dan sekelilingnya Mekah. Kirbah dalam bahasa kita nyau menyejamun gecok kulit unta gepegot ke tempat getampung ia. Kulit unta yang kalih geade ngendu, kalih gepeglih dari najis, gepegot ke tempat tabung ia. Mi barang katanya gepegot lagi bentuk pula umpama aji. Maksudnya sana, sana semen. Maka gubentuklah dari kulit unta gebuh ia kenan yang gekun kirbah tempat getampung ia ahli Hijaz Mekah dan sekelilingnya. Teman-teman ukuran tiap-tiap satu kirbah dalam lima tersebut ukuran berat 100 riqal negeri Irak. Yang dalam sabuk kirbah berat timbangan 100 riqal. 100 dikali 5 kirbah berarti 500 riqal. Famsu mi'atin riqalin babadadiyin bil iraqi 500 riqal sukatan negeri Irak atau Baghdad. Famsu mi'ati ritlin Baghdadiyin 500 riqal sukatan negeri Baghdad. Karena kunau dalam sabuk kirbah berarti 100 riqal takali 5 sama dengan 500 liter sukatan nanggro Baghdad. Rital atau liter Irak atau dekun sukatan liter nanggro Baghdad. Ahwate kamu sahabat, perhimpunan yang dimaksud dengan dua kulah yaitu 500 rital Baghdadiyin 500 liter sukatan nanggro Baghdad. Jadi gukun dalam kitab Arab khamsu mi'ati ritlin Baghdadiyin bil iraqi 500 rital sukatan nanggro Baghdad takriban fil asah, lebih kurang menurut pendapat yang asah. Ada kurung-kurung siangin, ada lubeh-lubeh siangin. Dan tiap-tiap satu rital itu berat 100 dirham. Dalam jumlah satu liter beratnya 100 dirham. Yang dalam silete berat 100 dirham. Dan 28 dirham dan 4/7 dirham. Ahwate tak kumpulkan per liter berat 128 dan 4/7 dirham. Ya, rupanya lah kitab najid istilah ilmu matematik. Makna 4/7 dirham per 1/7 dirham. Dan tiap-tiap satu dirham itu 17 saga. Dalam tiap-tiap sabuk dirham pulau
berat ji 17 saga. Ya 17 saga anuk saga, gejau anuk saganya 17 ne. Ah wate gepudu kenan nyan kenyan timbangan ji gekeun 1 dirham. Jadi sertu 28 tambah peut 1/7 dirham. Nyal bahasa awal atau bahasa yang agak susah bak dipahami secara umum, tetapi menyata paham bahasa yang umum yang bermaksud kepegah dia tuhunau dan adalah air dua kulah itu jika dengan sukatan yang persegi empat menyeinyan tabuh bak tempat yang kusagau lagi kulah iaitu sehasta dan enam jari nyasihah enam ne anak jaro fihah dipalu dan lintangnya panjangnya dan lintangnya dan di dalamnya dengan hasta manusia yaitu dua jengkal ukuran menyebab tempat yang disagor ia baru kira dua kulah satu hasta enam jari panjang dan lintangnya pihak dipalut bahasa Al-Kanyau dan di dalamnya dengan hasta manusia yaitu dua jengkal menyepanjang ngelintir si hasta namnu anu jaro di dalam jih dua jengkal dua jengkalnya yakinya si hasta cipat ya dua jengkal kupun di pak batu on bayang kan satu dua lebih becut nya di dalam jih si pun si hasta dua jengkal di dalam panjang lebar si hasta sipalut ulun si hasta mano enam ne anu jaro sipalut atau bahasa urang nyamun ditumbuk geukeun tapi lebih ga da pega si hasta superput ulun si hasta superput daripada nyolom no kena dibagi ke put yang ke yang ke si hasta sipalut si hasta ditumbuk bena sipa betul betul lek ukuran nyan ukuran bak ditanya atau munya dengan meter 80 cm paling kurung pakai nail sinyal. Jadi ahwate tak ukur menye dengan hasta bak tempat yang put sagau panjang dan lintir ukuran si hasta namnu jarau gekun si hasta si palut atau si hasta si tembuk atau si hasta seperput nibak di jengkai sedangkan luah di dalam dua jengkai sama dengan tudung lintung liatu si hasta si palut asau di dalam benar dua
jengkal atau si hasta yang kena dua pula. Tapi untuk tak pegat bepah dumnan peh tak perlu peh karena menyepah dumnan ahban tecau iya taboh gayung taboh timah yang tinggalnya kahpip ni maka tak perlu peh ada pecok yang tinggalnya madangna dua dua pula. Atau menyebabkan lagi dengan mete tempat yang put sagau 80 senti tapi oh dah pegat bepah dumlah 80 tabuh tema tajak tapi boleh paling kurang si mete kali put nyalih datung di semayang ada iuk-iuk becut dan dah mutamah lain yang sisanya mendeng tinggal dua pulak. Dan jika dengan sukatan yang bundar mia guna surah yang petak meminya tempatnya bulan yaitu dua hasta dan dalamnya dengan satu hasta meminya tempat bulan nyan tudem buna dua hasta manyang wadu di dalam buna satu hasta. Bahkan teman kalubeh panjang miyata yang bulat karena miya yang put hago puno naidu iya bak sepetak hago bang putnya miya kata pun bulat ken hanali lokasi baidu bak hago lungkirnya maka payah tamah bupanjang miya model bulat dua hasta yang ukuran tudem diatu di dalam satu hasta. Mami aja tahu kahana gebuk dengannya. Tadi jumete menyawai orang gebuku dengan mete dengan hasta an-najar artinya an-najarim yaitu satu hasta manusia. Hasta manusia yang pertengahan. Ken hasta urung ubit hat ken hasta urung rayut hat dan enam jari buno yang kenyang gukun si palir. Jadi tindak kacau kesimpulan menye untuk tak ukur tempat wakula menye tempatnya ukuran peta yang sedang dia tu si jengkai pukul si hasta si padut red dalam menawa ukuran dua jengkai atau si hasta menawa si hasta si padut sedang nyan mia petak puk hago menya tempat nyan bulat nyan payah katamah dumna katamah menawa mia tempat yang bulat tudung dia tu benar dua jengkai tudung dia tu kemudian lagenya jin si hasta enam jarau tudung dua hasta dengan payah tamak karena tempat bulat beda dengan tempat persegi empat. Ya, kemudian tercikalan dalam kitab yang lain kiban ke ibarat makna ia dua pula ya makna perbedaan dalam kitab Bajuri wal kullatani ayat dua pula khamsu mi'ati ritlil Baghdadin 500 ritlil sukatan negeri Baghdad. Nah sabang tak bunuh sabar bunuh penumbuh kirbah lima sabuh kirbah sertuh aduh sertuh hitam sertuh kali lima lima ngerdu nah apa? Sukatan negeri Baghdad takriban fil asa lebih kurang menurut pendapat yang asa
waritulu bagdadin satu liter sukatan negeri Baghdad indan Nawawi menurut pendapat Imam Nawawi mi'atun 100 wasamaniyatun dan 8 wa isyruna dan 20 dirhaman dirham wa arba'atu asbu'i dirhamin dan 4/7 dirham. Nah, sabar ada guna? Sabar. Dumna sabar. 1 liter 128 dan 4/7 dirham. Yang benar-benar, ini. Sabar. 128 dirham atau bahasa tingkat 128 4/7 dirham. Yang mana menurut ini? Ya, di sini habajit mi'atun 100 wasamaniyatun 8 waishuna 20 artinya 128 dirham dan 4/7 dirham. Cuma dalam kitab Suruh Salikin tidak disebut pendapat siapa itu. Dalam kitab Bajuri juga yang ukuran dua gula yaitu sirtu 28 dan 4/7 dirham yang pendapat Imam Nawawi. Jadi sabar, cuma cara bahasa yang berbeda bahasa kitab Arab dengan bahasa Jawa. Kemudian menyia karena dumnan yang tapugan na dua kula nyan ia nyan walaupun rut najis udalam mateng jid dan suci asai hadam ubah salah sabuk dalam leher macam ber rasa warna. Ya, kenyan kelebihan ia dua kulah menyai hana tu dua kulah walaupun hana ubah gaya rasa warna karena na najis nyan hajir di jadi pakai nyan madhab Syafi'i madhab Malik madang jid selama hana ubah ketika dalam keadaan musyakah mudarat hana ialain yang na ianya nid tapi hana mubah masalah jihna najis lain hana tadang madhab Syafi'i hajir tapi madhab Malik boleh tata kelit dalam kondisi mudarat. Al-Faslus Salisu fi kaifiyati izalatin najasa. Al-Faslus Salisu fi kaifiyati izalatin najasa bermula pasal yang ketiga pada menyatakan kaifiat tata cara menghilangkan akan segala najis dan menyucikan akan dia. Pembahasan selanjutnya dalam pasal yang ketiga membicarakan bagaimana cara menyucikan najis, bagaimana cara najis itu bisa hilang dan bisa jadi suci kembali. Ketahui olehmu bahwasanya najis itu ada kalanya hukmiyah, makna hukmiyah najis tidak dapat ditemu oleh pandangan mata, handuh watengin di mata nyagukun najis hukmiyah, dan ada kalanya ainiyah ahwate tangin duk mupat seperti percikan kencing wate getuh ia
kepupo inyaknya. Genging hana empat, empat kenal. Pura bak putis, atau bak katok tubet, atau bak bak kaki. Ipo na ta'u hana empat. Nyangguku najis hukmiyah. Ahwati tangin duh mupat, nyangguku najis ain ainiyah. Yang kibat jara atap suci. Adapun najis hukumiyah itu, maka yaitu najis yang tiada baginya jirim, tidak bentuk. Ha, maka hanaduh benar. Dan tiada baginya rupa, dan tiada baginya bau, dan tiada baginya rasa. Bentuk hana, rupa warna hana, baya pihana, rasa otage damat pihana, yang gegen najis hukmiyah. Maka mamadalah akan menyucikan itu dengan dituangi air yang mengalir akan dia. Yang mumada taplei bak najis kuno yang hana empat. Sekira-kira rata sekalian judu yang kena najis. Salam. Kira-kira kuno antara tuut dengan fa dengan kaki. Sebab hana empat tamat hana tumeng jaro. Tajung hana be dan hana tanda-tanda, maka giyu plei bu mengalir bak tempat yang kenong najis. Pak tempat-tempat kenong najis mialagi ibarat urung tuhnya siradeng yang dari tuut atau miyum tuut becut payah gu plei sampai bak tapak kaki. Karena hana empat. Tetapi sengkiranya najisnya ainia duh wadah gigi yang kamu pat, nyan pat yang kena najis ifinan mandem darah. Tapi karena huna hukmiyah hana empat, nyan payah darah mulai tuut yu sampai umiyuk dapu mengalir air. Nyan lebih hek kemenan. Karena menya najis ainiyah kamu pat najis tenang batapak aki yang batapak betang darah nya najis yang kamu pat pun najis gun ainiyah tak una duh dan tak perasa mu be hanangan be bila tamat hanamu pat yang pun najis benar gun hukmiyah. Yang payah tapu ili iya watetara berata pak juga yang kena najis bertipat kira-kira puno antara betis ketanya dengan tapak aki yang mandung payah darah ini yang kada puno pada pak betul itu pada pak betul yang tau berat itu pada darah tau berat berat hukumnya. Adapun najis ainiyah itu, maka yaitu najis yang ada baginya jirim. Teman najis yang gekun ainiyah, najis yang na jirim. Kumana jirim nanya tu? Na bentu. Matiatau mutiti iye binan. Padahal agaknya getuh inya. Namun titik iya bapa, titik iya bapanya, yang kan iya, yang kan kekun iya, yang kan jirim. Yang jirim, mempapak tempat lain maksud. Nah, kekun makna jirim mengambil tempat kosong. Lagi yang kita nyawa, tajak rasa buah tempat, tak nak duduk. Tentu tak tempat yang kosong yang hanai duduk kot. Ipinan tadu itu namanya jirim cit mengambil jirim. Tapi nak istilah pada hukum
Bila getanyo tajok jirim yang kadi meadat go pipinan nyat harum sampai binurunya nyo jirim di luar kalah najis. Tempat yang kadi meadat go mesti dia bak balai bud. Asai bud urunya tapi pinan gedung. Hana yang kau pinan tapi pinan bodoh dia tiak du nyan dosa tempat yang di adat dia sago di hana izin urunya. Ataupun masjid dan tidak urus saya cuma masjid cintanya tapi gaya cawa wai gaya cintanya tapi gitu dan saya tidak tu cintanya hanya izin gaya yang dosa cok jirim hak biasa tempat lo yang dia biasa ada buat kan ada buah kok mulu mulu yo banyak banget yo yang lo pun kagak tu wajib lah. Cuma biar hana di mana ke contoh bak balik tanya-tanya ke hana orang yang cok ada tempat khusus soya awal buat tu ni telah kena-kena awal sebabnya hana jirim yang khusus ke madat ke biasa kali urunya ya nama salah payang galak nak duk nak duk sebabnya je duk sebabnya je sebab hana jirim ada khusus tapi mungkin nak tidak urung yang cipat damahnya tapi jangan tapi tanya ya baru yang hana ini ke ya yang dosa. Nah, ada kuih lah hukum yang lembaga saya. Baik, ada kuih lah, ada kuih lah. Nah, itu apa? Bukan ladung tahu. Ladung lalai kan? Ladung kadengun. Jadi, dia mumpung. Dia ada kuih, ada tak pegah haji. Mereka punya anak mumpung. Ada tak pegah haji, dia ada mumpung. Atau, ada baginya warna. Nah warna kita tahu mu kuning. Yang je kita nak yang je ipo puno yang kenyang. Yang kun pun najis tu kun najis ai niya. Atau ada baginya bau meri baya menya iya kahana mu baya menan nyaw mencungung ibu do. Yang pun tanda yang cungungnya nyaw iya. Nah, yang berarti iya yang kak kau parah. Atau ada baginya rasa wate taman mutumung ya na rasanya ke rasa ya rasa ngelida na rasa yang kahana mutumnya di bab kitab ya. Maka yaitu wajib menyucikan akan dia dengan air sekira-kira menghilangkan akan rasanya kamu pat puno najis aini ya. Maka wajib gerah gepugada rasa yang gemat guna mupat dan warna guna yang kekalan kampu warna najis dan baunya najis leh macam rasanya warnanya baunya nyan geplei begada rasanya bahasa itara pukun pak muhu rasanya launuhu warnanya araihuhu baunya nyan ban heo macam rasa warna bau begadah dengan geplei bak tempatnya nyan kahuci. Melainkan jika susah menghilangkan akan warnanya kecuali kepumaah nasabah najis adab berangkaban karah haitim gada warna sebab sangat dekat lengket lekit hatia contoh ni belum kena et manok ciri yang ban mentitu mentang cukup sukum eh. Tengah coklat kalir gerah kalir buut kalir geblu jadi warna ji hana gadah lam wate geman nganjarau batupak yang kena hana li rasa wate gejum bebi hana li tapi warna haitim gadah kalir buut nyan gepuma'a ek manok juri atau ek lemo juri kena yang digago ji hadap ke utara be hanali tata wate tamat rasa hanali tapi warna haitim gade nyar me kale ta usahakan nyar gupu maah haitim gade warna
maka dimaafkan. Tetapi kemudian daripada digosok dan diremaskan, pajan gupumaha leuh ta gosok dan leuh ta pleuh diremaskan bahasa kitanya oleh ta pikat oleh ta pleuh oleh ta putih muno ta puta muni ta cupa hai tim gada cin leuh ta usaha yang gupumaha. Tapi menyahana tak usaha tapi kan nyan golom tente ada pengahan gada kadang gada tapi hana rika nya pian dikaile lih tapi kan han gada haji lih tagosok dan lih geramah gecupat nyan haji gada haji nyan baru memaafkan warna yang tinggal. Dan demikian lagi jika sangat susah menghilangkan akan baunya, menajilah gepumaah selain daripada warna han gada, nya warna gada tapi peji han itu gada. Ek lemo jerit kadang cukup hiang bayi. Wate gerah panggumat menjara buntu ek lemo hanali kagada. Warna pika gada tapi beji haitim gada mentel tinggai. Kemudian daripada digosok dan diremas beberapa kali, kali dah gosok, gosok cina bukannya trika, artinya tatika tam yakin gosok mumpung dayanya baru tengah gerak karena mitim itu kan gosok, kan gosok je artinya geplu gefikat maka kan gekun gosok anak kan pikat pikatnya kan budoi duit urang sumerah jamun tegolom na pikat timbang kan geplu menjaro kecoi ja geplu bai ja maka gekun gosok mata jamun anak kan pikat pikat budoi duit awai na kitabnya ngai duit pikat maka anak kan pikat geplu gosok dan diremas beberapa kali tapi han gada bayanya na taboh-taboh najis adakala han gada warna leuh darah yang dukumaa atau warna gada tapi han gada bayar bermacam cara ketika yang lain kabeh gada yang han gada guna bayar nyan gupumaa kalkira suci pajang wadilih tak usaha begada maka yaitu dimaafkan pula nyan pih gupumaa. Adapun jika tinggal warnanya dan baunya maka wajib menghilangkan keduanya. Menyabono yang gupumaa tinggal pula baik, belum warna leuh ta usaha han gada nya gupumaah. Adapun jika tinggal warnanya dan baunya dapat bandua meya gunau sabo tinggai be warna gada atau gada be tinggai warna leuh dapat lihan gli nya tarah sabo gupumaah nya bandua warna han gada bayar pihan han gada na beda nya tu beda nya kala pihan ada timah ai halau pak ja na maka ja dana ya maka wajib menghilangkan keduanya nya menya bandua hanama wajib begada sabo gupumaah beda bunau kagada polain tinggai be apa yang tabuhan gada yang kibah hukum mana gupumaa ataupun kagada polain tinggai warna ni ada pegadahan gada yang kibah hukum sama dengan sa tabuh nyo bandua warna pihana gada be pihana gada maka wajib menghilangkan keduanya nya hadama bandua payah bukan ada. Yang betul gubuk, karena sangat kuat
menunjukkan keduanya itu atas tinggal in najis itu. Pekan ia tinggal baduahan kekumah karena sangat kuat menandakan mandemna in najis sebab dua buah tinggal. Atuh tinggal in najis itu meyakinkan berat dugaan na mandem najis dengan tinggal dua macam dan dua macam warna dengan beg. Yang wajib badua gil pegadah sebab karena jin ketanda dengan tinggai badua nyanda najis dihina, maka halang-halang semua wajib payah pegadah. Dan demikian lagi jika tinggal rasanya, maka yaitu menunjukkan atas tinggal in najis itu. Menyel tinggai rasa, bel hana tinggai, kemudian warna hana tinggai, rasa yang tinggai, rasa yang mudah pahami bentuk pada tamat mendengar najis. Ya, walaupun hana warna, walau hana bel, tapi bentuk najis mendengar. Yang kutanda, maka yaitu menunjukkan atas tinggal in najis itu. Walau hana mubel, walau hana warna, dengan bentuk najis yang bertanda menunjukkan najis mandengna. Nyana maaf, wajib publik. Dan jikalau susah menghilangkan dia sekalipun, walaupun berat bagaimana, melainkan jika sangat dekat mukuman legit lengket, kemudian daripada beberapa kali digosok, kecuali leh geblu, leh ketika, leh gerah pe yang tubuh tetap haitim gadah jid, nyan baru gepumaah karena bentuk bunuh beratak melengket, leh padung go tatika tetap haitim gadah. Tapi miyakon kalian tak usaha fikat mupadungga, nyan hana gukumaah leh, tetap payah usaha leh fikat mupadungga. Maka yaitu dimaafkan pula, nyan leh tak fikat mupadungga, hana gadah jid bentuk rasa bunau, pu yang tabuh, iban yang tabli, padungga leh tak usaha tetap hana gadah, nyan rasa bentuk najis guna yang hanggada nyan pih lupa iman pemaaf. Inilah kaifiat menghilangkan najis yang lain daripada anjing yang ken najis asir dan babi. Nyan yang gupegah munokan yang kan najis bui ngan najis asai. Teman meja najis bui ngan asai kiban nyan hal suci lagi cara bunau, nyan ada cara lain. Tuh cara lain. Adapun najis anjing dan babi, maka yaitu wajib menyucikan dia 7 kali dengan air, dan 1 daripada 7 kali itu air bercampur dengan tanah yang suci. Tetapi jika tiada hilang najis anjing dan babi itu melainkan dengan dibasuh dengan beberapa kali, maka dibilangkan, artinya terhitungkan baharu sekali jual, dan wajib tambahi kemudian daripada menghilangkan in najis 6 kali.
salam suatu daripadanya dengan tanah yang suci, dan memadalah membasuh akan najis yang lain daripada anjing dan babi itu sekali jua. Tetapi sunat dibasuh dua kali lagi. Kemudian daripada basuh yang menghilangkan akan ain najis itu supaya jadi tiga kali. Menye najis yang gerah, nyan najis ase dan najis ui, yang ajit lagi gunau, mesti payang tujuh gerah. Dalam tujuh gerah, buna figa ia menyampu dengan tanah. Sama dengan enam ge ia dok, figa ia menyampu dengan tanah. Nyan apabila in najis kagada. Contoh mana? Guna barang lain dengan asir ataupun dengan bui, tapi hana mukumat bekas. Hana mukumat bekas. Dan giyu terah tujuh ge, tiga dengan ia menyampungan tanah, enam ge te ia tok-tok. Teman mesua enam mukumat bekas bak barang kenangnya. Walaupun katujuh ke gupleh hana gadah bekas lo, nyan hana kira lo. Jadi mia menan kibar pada jauh sembulan. Tangian gile na bekas yang kenang najis na arah bekasnya yang dia bergadah. Oleh gadah bekasnya baru tujuh ke tiga menyempuh gantanam. Tapi menyehana bekas nya langsung laju je tujuh ke dalam tujuh ke buna tiga mentandok sama dengan nanti buka sama dengan dalam tujuh ke tiga naim yang puang mentandok sama dengan enam ke mentandok tiga ia menyambungan tanah yang tanah yang hana kena najis. Becok tanah kena najis, jiban tak berhenti najis. Yang hana kena najis, cok tanah tabuh dalam ia. Teman tanah yang menyambungan ia guna perpun darah ji, perpertengahan, perkenala, nyan bebas hana cara khusus. Bebas pak yang tanerah ati pak yang tanerah pua pun yu iam yang puan tanah pui pertengahan pua kenehe teman mia kenehe tak pakai nyan mahajat payah dan siram juga tu payah dah cucu juga tu karena kotor mentanah tapi kak suci yang kena pegah hana isyaratkan pua pun pua kenehe pua buat dengar yang ku maksud tujuh ke nyan buna tiga ihdahuna biturab, salah satu dalam tujuh tiga ku menyampu dengan tanah perpun ke playa dah menyampu dengan tanah perpertengahan perkenalhe tapi menye leh ke play tujuh ke buna hana gadah bekas nyan pegadah bekas ni atau buna hana gati. Yang nampak kata juga tak play bekas bunuh hana gada yang hana ganti yang tu juga baru kak gantinya hana bekas bunuh yang nak bekas pegada bekas ni nak kena bekasnya lengketnya ini arah boleh leh arah boleh baru berlaku ada juga bunuh tapi menyang hana bekas tu play hana mukumat apa yang kau mada ngelata tu juga nampak nak pertanyaan. Abi hana nak kena kiri. Ya, betul lagi. Masalah jirim. Ya. Ini sering dah kalian. Mana kalau yang lampung yang dipertemukan lebih luas kan? Ya. Berarti dia nak hajar dengan orang tempat.
Ya. Muhajat jalan dia. Jalannya ke jalan umum. Ya. Jalan umum yang dilalui lalang lewun. Cuma tak pegak tempat yang mana. Yang jiban haji menanti. Gede tengok kata peda. Pas gede bersebelahan dengan jalan. Jalannya tak mampakkan dia tinggal bergabung-gabung. Ya. Ya. Masuk ya. Betul-betul. Surah gunung mengambil jirim tempat yang dimadat lego saya cok lego tanya mihanai di nurnya dosa salah tahu contoh lagi ada pegah no bak balebut atau di masjid di urunya si awal-awal geja si intangnya leju mangat bagi gaknya finan bak gedung ternyata hanai di nurnya tak duk tanya yang hukum no han hanjir bak jalan umum tajuk manfaat di tanya dosa dosa termasuk tak pegang gede ibinih jalan umum tekun jalan umum karena mesti jalan raya hadap jalan lagampung ke jalan umum ji dia pergi jalan umum jalan aspal mantap jalan nasional jalan aspal hana mesti kata nama jalan di manfaat umum lalu kedai katanya tot hat dengan benih jalan sehingga si pemboli watai dam bak jalan mengganggu gua pada belajar buat dia hari buku dia hatred ke dia lah kamu lain tak buka tempat-tempat santai benih jalan mengganggu gua nyampe hanjir. Dalam kitab nak pegat tentang hukum pegat Raushan. Raushan yang sanding bahasa Aceh. Sandingnya jiduk bak rumah Aceh. Andai kata rumah Aceh yang dipinih jalan. Lalu gesut sanding uluar hukum sanding. Nyo rumah petak rumah bagian dalam. Sagor nak tugas sanding kadang-kadang kuduk tikai tinan kuduk belangang geruk pegat lumpur-lumpur nya mia urang na rumah Aceh mupo kecuali ni mia lahir tuntun warit be wate nya ada tu rili tanya mia urang awal ado ke yuk sanding na lahir jadi sanding berhubung rumah kaya tong aja laraya gesuk sanding luar nya mengganggu urang jak dosa jadi bumanya bumanya gede sanding dia tu kena jalan hana mengganggu nya hana utu tapi nya sanding meyuknya mengganggu urunya apakah kenderaan motor dan sebagainya dan hari hukum ji walau hana gecok langsung ba tempat kosong hai mengantung tapi mengganggu ko hari apalagi langsung meyuk ba ta ba tanau maka hanjir mengganggu ko nah ci dia mengkan payah batal itu wujud baik ambil tahan lokasi kedai kedainya pindah jalan oh hidang kau tipu beli mengganggu kau hidang honda haji hidang motor haji mengganggu nyan dalam hukum dosa tampak kajik lo tak nak kerik kajik siapa? Mana lo? Diri dia lagi aku buka bahawa ulu mbak musik pindah sampai nanti kan harus kredit ya sudah haji di pedi orang Jumat di pedi orang Jumat kalau masuk kita mau lupa rukun lupa kan harus penuh kap ya ini orang yang bila kerja kata mau ngejinan belum nyan menyoka masa lagi nyanjut mie bahasa semayang kagu kamar nya be aku tho ngara-gara hanang tu nya nya kala nyo badu eh hanang nya ku mun ada sayang kagu kamar oleh muadzin tu pun bilu ba tempat urunya yang biasanya ka hanang ja nya nya hanai maturah mano ente kagu ku tho mun dina hana jan deng leju tu ba hanang hanang ja ataupun khutbah menajib khatib baca rukun atau karak baca rukun nya mia tapres ganyan kadang ganyan urunyan pak lagi semayang jumat ke jauh lain
kalau buah anak tamu kosong tu sampai semayang Jumaat kakak anak ni tapi ti yang haji tamu itu menyakanya masalah yang anak ni ya kosongnya apa ya tamu kajilah kah lo pernah kirim.